Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, jumpa lagi dengan saya Randy Saputra di channel Kabar Penjulu. Lalat buah merupakan salah satu hama penting pada tanaman cabai yang jika tidak dikendalikan dapat menghilangkan hasil panen tanaman cabai hingga 80%. Tentu hal ini sangat tidak diinginkan oleh para petani sebab bisa menelan kerugian yang sangat besar. Nah, video kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai cara pembuatan perangkap lalat buah dengan bahan sederhana, yaitu dari bekas botol air mineral. Apa saja yang harus kita persiapkan? Silakan ikuti video ini hingga selesai. Bahan-bahan yang harus kita persiapkan, tentu saja yang pertama yaitu botol bekas air mineral. Saya sarankan pakai botol yang besar, ukuran 1,5 liter. Yang kedua, kapas. Kalau tidak ada kapas, bisa memakai tisu. Selanjutnya, nah ini adalah petrogenol, bahan aktif etil eugenol. Ini harganya 7.000. Sedangkan alat yang harus kita siapkan yaitu pertama ini staples, yang kedua pisau, selanjutnya bekas suntikan ya, dan terakhir tentu saja pakai tali. Kita pakai tali rapia. Buang dulu tutup botolnya karena ini tidak dipakai. Selanjutnya potong bagian atas botol air mineral ini, kira-kira batas ini. Oke, potong dengan menggunakan pisau yang tajam. Jadi potong sampai putus. Selanjutnya siapkan ini kapasnya, kapas ini dibagi dua kapasnya dan dilipat dua kali seperti ini. Lalu tetesi dengan petrogenol yang sudah dimasukkan ke dalam bekas suntikan tadi sebanyak 1 mili, 1 mililiter saja ya. Artinya satu botol petrogenol bisa untuk 5 perangkap ya. Oke, cukup. Selanjutnya masukkan ke dalam botol tadi, masukkan saja seperti ini dan tutupnya tadi dibalik, bagian luarnya dijadikan bagian dalam seperti ini dan di staples. Tidak perlu banyak di staples, cukup 3 aja asal jangan lepas. Sudah selesai, tinggal kita pasang di lapangan. Ini kebun cabai ini kebetulan sudah ada tiang bekas tanaman pari. Nanti perangkap lalat buahnya kita pasang di tiang bekas tanaman pari. Nah, ini jarak per perangkap ini 10 meter. Jadi dalam satu baris ini kita bikin dua perangkap. Tuh. Sini, ya di dekat itu. Sini, Bah, sini. Bah. Kebetulan ada lanjaran bekas tanaman pari, jadi lebih mudah. Kalau tidak ada lanjaran bekas tanaman pari, bisa dipasang di lanjaran cabai seperti ini, tapi diusahakan di atas tanaman cabai, jangan di bagian bawah. Nah, seperti itu. Ini satu, terus ujung itu satu ya, di situ Rip ya. Oke ya, kira-kira dari sana ke dari perangkap yang satu ke perangkap yang lain sekitar 10 meter. Sedangkan baunya itu sekitar 10 meter. Nah, dari guludan yang pertama ke sini 5 guludan, kita kasih lagi perangkap keduanya.
Padahal baru beberapa menit saya pasang, ini sudah terlihat ada yang sudah masuk. Dan bahkan yang belum dipasang saja, ini sudah ada yang masuk nih sobat tani. Tuh, bisa kelihatan ini yang paling banyak. Jadi intinya cukup efektif ya untuk mengendalikan hama lalat buah. Oke, itulah cara pembuatan perangkap lalat buah dengan menggunakan bekas botol air mineral. Intinya dalam pemasangan perangkap ini, jarak antar perangkap sekitar 10 meter. Jangan lebih dari 10 meter karena bisa berakibat efek baunya tidak sampai ke perangkap yang lain, sehingga tidak efektif. Selanjutnya ini jarak dengan tanah ini 60, 50 atau 60 cm. Dan bagian terbuka ini, tutupnya, bagian yang terbuka ini usahakan agak condong ke bawah. Jangan menghadap ke atas. Karena kalau menghadap ke atas, kalau hujan ini biasanya kemasukan air. Oke, itulah tutorial hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.